I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. I can't hide. Drowning in those blue eyes, and you can tell me all of your lies. Howdy, apa kabar semuanya dimanapun anda berada. Okay guys, terima kasih anda udah mampir di channel saya di Martin Ari Indo Cowboy, dan tentunya selama ini anda mendukung atau mensupport saya mengucapkan terima kasih banget gitu ya, karena tanpa anda video ini tidak akan berkembang gitu. Okay, saya akan berbicara tentang bagaimana ketika kita di Amerika, kemudian untuk kita bisa survive, karena di Amerika itu mahal guys, semuanya makan mahal, apapun mahal gitu ya. Tapi ada juga sesuatu cara untuk kita bisa lebih berhemat. Nah kali ini saya akan tunjukkan dalam hal untuk makan ya. Saya dulu waktu ketika saya datang di Amerika, saya berpikir, wah bagaimana caranya untuk menyiasati supaya saya bisa berhemat uangnya gitu ya. Dan saya bisa nabung, dan saya bisa bekerja juga, saya bisa menikmati kehidupan di sini. Ketika saya pertama kali datang di Amerika, saya menggunakan cara seperti ini. Jadi saya pergi ke satu buffet restoran, di mana kita bisa makan sepuasnya. Dan kemudian di situ kita bisa mengakalinya dengan membawa pulang. Jadi istilahnya di sini ada to go order. To go order itu bungkus bahasa Indonesia-nya gitu ya. Kita bisa pesan bungkus. Jadi kita dikasih satu box gitu, nanti kita pergi ke tempat buffet itu dan kita bisa ngambil apa aja yang kita mau. Di situ saya bisa ambil steak, saya bisa ambil ayam, saya bisa ambil udang semaunya gitu. Dan nanti ditimbang sama dia. Ini salah satu cara yang praktis, yang tidak ribet tapi tetap murah gitu. Percaya atau tidak, di video ini nanti akan saya tunjukkan bahwa saya hanya kira-kira berkisar sekitar 11 dolar something kayak gitu ya. 11 dolar hampir ya 11 setengah hampir 12 gitu. Tapi saya bisa makan 3 kali. Kalau 12 dolar dibagi 3 berarti berapa tuh? Berarti 4 kan? 4 dolar gitu ya. 4 dolar sekali makan. Coba kalau Anda makan di tempat lain mungkin lebih dari sekitar 8-9 dolar gitu sekali makan. Jadi bisa irit separuh gitu guys ya. And you can tell me all of your lies. I will put out all of the fire if it gets too dark. Oh, thank you so much. Who's that? Can you just help me with? Ini ada jalapeno. Kalau mau jalapeno. Itu ada spaghetti, guys. Tapi aku nggak mau makan yang itu, mau makan. Coba misalkan ini ya, ada makanan kayak ini. Aku bisa ambil, nah ini itu ada apa? Sapi, guys. Ayam bakar nih kayaknya mantep nih. Nah itu aku taruh di sini guys, taruh di ya so nanti sama dia ditimbang padanya. Ini ada bean, ada ini, banyak ya pokoknya. Ini ada ayam goreng. Nah, ini ada apa? Dessert guys. Kalau mau dessert tapi ya nggak manis-manis tuh kayaknya. Tapi enak juga sih dessertnya tuh. Coba ini enak nih guys. Aku suka nih.
apa jalapeno, terus di tuh ini kayak can I get a steak please? Well done. Yeah, well done. Yeah. Okay. Sama orangnya tuh. Tungguin tuh. Yeah, yeah. Kalau mau yang apa? Yang medium, yang merah-merah tuh ada tuh. Ini tuh. Tuh kalau mau yang merah-merah. Tapi aku nggak mau guys, itu merah, apa daging merah nggak suka. Dah, thank you so much. Tuh, thank. Ya ini guys, aku mau ambil jalapeno nih guys, enak. Nah tuh, jalapeno-nya guys. Jalapeno itu ya lombok, lomboknya orang Meksiko yang hijau itu. Ini makanan Meksiko nih kebanyakan di sini. Yang di sini guys. Itu ada green bean. Aku tuh sebenarnya enggak suka makan daging, guys. Suka aku makan ayam, ikan gitu. Oke, ini ada daging. Coba kita masukkan sini. Ini ada so why you keep playing boy. Walking around like you're some kind of star. You're talking sweet, pulling strings, but I know there's always something up your sleeve. So I won't listen to a word you speak anymore, oh no. Cause you only bring me down. But now I am gonna fly. You're gonna be loveless. Udahlah cukup segini guys, ini banyak banget nih guys, lihat tuh guys, ini bisa dimakan 3 kali kalau aku sih. That's enough. Okay, you ready? Yeah, it's okay. Too much for one person. I'm sorry? The yeah, that's right, leftover. Ini berapa tuh? Ditimbang. How much? 1136. Okay, good. Is he silverware? I'm sorry? Silverware? Please, if you don't mind. Oh. Yeah. Seperti itulah, kalau kita mau ngirit ya, hemat. Tapi bukan hemat yang maksudnya membuat kita tidak makan yang makanan yang enak, enggak. Ini cara hemat saya yang kita masih bisa menikmati makanan yang bagus, yang untuk kesehatan, oke, gitu ya. Ya, jadi ya pokoknya vitaminnya oke lah, gitu ya. Alright guys, kita sekarang nyicipin makanan yang tadi, ya. Dengan $11.38 katakanlah, ya hampir $12 lah, gitu ya. Ini tadi saya minta well done guys, memang saya nggak suka daging sapi yang apa medium rare atau bahkan yang rare gitu ya, medium well aja saya nggak terlalu suka, enak sih sebenarnya gitu cuman ya nggak tahu, aku nggak bisa makan gitu guys, aku wong deso guys. Oke, okay. Ini tadi $11 something itu dapat ayam goreng seperti Kentucky, terus ini ada kentang, ada dicampur sama keju mozzarella, whatever begitu. Terus itu juga ada ini ayam bakar yang di sini gitu ya. Terus ini jalapeno, ini lombok guys, hijau sama dia digoreng. Jadi agak sedikit lembut gitu. Terus ini ada sayur-sayurnya tadi gitu. Nah, coba kita cicipin ya guys ya. Apakah enak atau enggak gitu makanan yang ini bisa saya makan 2 kali, 3 kali kalau sama nasi gitu guys ya. Coba kita makan dulu guys ya, nih. Ini steaknya kayak gini nih guys, mana di kameranya nih, tuh. Hmm.
fun part now. After every go around, drove a spiral going down. Yeah, I've been racing you all through town. There's no limit to your speed. Never ever time to beat. No, we just fired away without a second to ensure what we signed up for. I won't play it this way, no, no more. You'll be out the door till you're back for more. I know.